Tubuh korban bernama Ramdana ini tersangkut di pohon ceri salah satu rumah warga di Desa Cikande, Kabupaten Serang. Korban yang bekerja sebagai teknisi tewas usai tersengat aliran listrik saat akan memasang kabel saluran internet milik warga sekitar. Tidak ada satupun warga yang berani mengevakuasi korban karena khawatir ikut tersengat aliran listrik. Tubuh korban akhirnya dibiarkan tersangkut di atas pohon selama 1 jam menunggu kedatangan petugas PLN untuk proses evakuasi. Minimnya peralatan keamanan yang digunakan korban, serta kondisi kabel yang diselimuti oleh pepohonan rindang, diduga menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan ini.